Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumaat kepada semua followers SMRC. Sebelum kita teruskan live video ni, jemput masuk semua dalam live video ni. Pastikan korang layan video ni sampai habis. Kalau ada kelapangan masa lah. Kalau kerja tu kita tak boleh buat apa lah kan. Tapi kalau ada kelapangan masa, jemput masuk layan video ni. Kita tengok kereta SUV yang paling luxury, iaitu kereta Lexus. Terima kasih. Bagi sesiapa yang dah masuk live video ni, jemput like, komen sekiranya ada apa-apa pertanyaan, ada apa-apa request, dan minta tolong korang share, support live video ni. Boleh share kepada grup-grup apa-apa yang korang ada dekat Facebook tu, dan tanya sekiranya ada pertanyaan. Okay, so sekarang berapa orang dah masuk? Rasa-rasanya 7 orang. Wah, 5 orang. Apa tu? 3 orang. Okay, terima kasih. 4 orang. 8 orang. Okay. Alright, terima kasih kepada kawan-kawan followers MRC yang dah tengok live video ni. Okay, buat kakak-kakak, ni kereta ni khususnya untuk kakak-kakak lah. Sebab kereta SUV yang macam ni memang sesuai sangat untuk akak-akak buat kereta daily use. Sebab kereta ni sangat praktikal. SUV yang paling beri penjimatan minyak, beri penjimatan maintenance yang sangat baik. Di sebelah saya mempersembahkan SUV Lexus model RX300 facelift lama. Okay, so sebelum kita tunjukkan video ni, minta korang bagi feedback sama ada suara Afiq didengari ataupun tidak. Kalau suara Afiq tak didengari, macam mana Afiq nak sampaikan info pada kakak-kakak semua? Tak dengar sangkut-sangkut, susah dekat situ, okay? So minta tolong bagi feedback, komen dekat bawah sekiranya dah dengar, okay? Kalau tak dengar, mungkin kita boleh memperbaiki. Komen sekarang, dengar ataupun tidak suara Afiq, okay? Okay, so far so good. Right, so kita continue. Untuk model SUV Lexus RX300 pre-facelift, facelift yang lama. Ini unit tahun 2018. Datang dengan warna hitam. Ada sunroof. Sekejap lagi kita tunjuk perkara apa yang menarik pada SUV Lexus ni. Tapi sebelum tu, kita nak bagi comparison sikit. SUV ni, SUV Lexus ni, dia ada 3 saiz berbeza, iaitu RX, model RX, model NX dan model UX. Untuk model RX ni dikategorikan kereta SUV yang paling besar berbanding dengan NX, okay? Untuk kedua-dua model ni, RX300 dan NX300 berbeza dari segi facelift. Kalau kita tengok RX ni, dia menggunakan facelift yang lama. Kita boleh tengok perbezaan dengan new facelift. Okey, perkara pertama yang kita nak tunjuk, benda apa yang berbezanya adalah dari segi headlamp dia, lampu dia. Kalau lampu LED dia berbeza sikit berbanding dengan model baru. Okey, lepas tu dia punya signal. Kita boleh compare kan dia punya different, okey. Dan seterusnya adalah dari segi grill yang nampak sangat ketara perubahannya. Sekejap lagi kita akan tengok. Minta tolong bagi bagi 20 orang tengok live video ni, baru Afiq akan tunjuk pada dalaman interior dia. Minta korang share dulu, komen lah sekiranya ada apa-apa pertanyaan. Komen sama ada didengari ataupun tidak suara Afiq ni, okay? Sekejap. Okay, so perbezaan seterusnya, apa yang berbezanya untuk new facelift dan pre-facelift. Ini pre-facelift. Dekat bawah dia tak ada fog lamp untuk pre-facelift. Facelift baru dia ada fog lamp dekat bawah ni. Kita boleh nampak perbezaan ketara dia. Okay, cuba korang komen sikit kalau korang nak tengok dia punya interior. Interior dia macam ni, cantik sangat. Cuba komen sikit kalau ada request apa-apa. Minta support sikit live video ni kan. Mungkin hari Jumaat pagi ni ada kelapangan masa sikit buat korang semua. Berapa orang dah tengok? 15? 11? Okay, takpe, it's okay. Kita continue. So kita nak
tengok pada dalaman interior RX300. Tapi sebelum tu, RX300 ni dia menggunakan engine capacity sebanyak 2.0 liter turbocharged 4 cylinder. Ha, SUV ni kalau diikutkan memang laju, okey. So untuk SUV ni walaupun dia nampak gedabak tapi dia sangat selesa. Kalau compare macam mungkin kakak-kakak tengah mencari SUV yang cantik kan, SUV ni lah yang paling sesuai untuk kakak-kakak semua. Jom kita tengok pada dalaman interior RX300 sini. Okey. Okey, untuk kita tengok pada bahagian sisi, kita nak tunjukkan pada tayar dia. Untuk rim ni, dia menggunakan spoke rim bersaiz ukuran 20 inci. Nampak besar kan? Nampak gah gitu. Bila kakak-kakak naik kereta ni, nampak macam, weh, ini bukan calang-calang wanita. Ini wanita berkejaya memakai Lexus RX300 ni. Okey. So untuk unit dia, dia adalah keyless entry system. Tak perlu menggunakan kunci untuk membuka unlock. Sebenarnya boleh. Boleh je pakai kunci, tapi untuk mudah kita just letak tangan dekat sini, automatic unlock. So kita boleh access ke dalam dia. Jom kita masuk. Allahu akbar. Okey. Ha, kalau kita tengok pada bahagian luar, exterior dia memang sangat kemas dia punya design. Belum tengok interior dia lagi. So kita tengok dia punya interior dia. Macam-macam features kita boleh nampak, macam-macam button ada dekat dalam interior ni. Okey, kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kereta SUV ni, dia tak perlukan kunci untuk start. Just push start button. So kita start. Jap, kita start dulu. Baru kita start engine. Alright. Buka aircon. Okay. Jemput duduk cameraman. Kalau memerlukan, boleh boleh ke belakangkan sikit seat. Sebab seat dia menggunakan electronic seat. Bukan manual tarik kerak-kerak. Dah tak payah dah. Ni electronic seat. So memang cantik. Kita boleh tengok dekat side tepi tu, dia ada memory seat. So kita boleh adjust memory seat kita mengikut kesesuaian kita sendiri, mengikut keselesaan kita sendiri. Apa yang kita nampak dekat steering wheel ni, ada macam-macam button, multi-function button. So kita nak tekankan dia punya safety features dia. Untuk safety features dia, common lah untuk kereta-kereta model zaman sekarang. Apa yang kita perlukan adalah lane keep assist. So lane keep assist ni secara umumnya ramai dah tahu dah lane keep assist ni. Tapi Afiq just nak bagi info pada orang yang belum tahu. Okay, lane keep assist ni function dia, kegunaan dia apabila kita memandu, sekiranya kita keluar dari lane yang berada di atas jalan, dia akan memberikan warning. I mean dia berikan bunyi supaya kita alert yang mengatakan kita dah terkeluar dari landasan lane jalan raya. Okay, so ini pandangan peribadi Afiq, mungkin untuk memberikan kita punya fokus kepada pemanduan. Kalau sekiranya kita terkeluar dari lane, tiba-tiba ada kereta lalu di bahagian kanan tanpa kita perasan, mungkin boleh mengakibatkan aksiden, pelanggaran dari bahagian tepi. Tapi sedikit sebanyaklah, lane keep assist ni memang sangat membantu. So kita memang memerlukan lane keep assist ni. Okay. Kemudian dekat sebelah button lane keep assist ni, dia ada button pre-crash. Untuk Toyota pre-collision safety system, macam tu lah. Tapi untuk Lexus, senang faham, ia adalah pre-crash button. Pre-crash button ni sebenarnya ramai juga yang tahu. Kegunaan dia adalah untuk mengurangkan kadar pelanggaran kereta pada bahagian depan. So button pre-crash ni mungkin function apabila kita berada di traffic jam. So ini dia memberi kekurangan pelanggaran lah. I mean kita boleh, kalau sekiranya kita tak fokus, button ni akan memberikan kita, membantu kita untuk brake secara automatik mengikut jarak yang kita telah tetapkan. Okay.
Kemudian apa yang kita nampak dekat sini lagi, dia ada auto cruise. Auto cruise ni pun sama, ramai dah tahu dah sebenarnya. Auto cruise untuk kita membantu kita bergerakkan kereta tanpa kita tekan pedal minyak. So kita boleh set kita punya had kelajuan melalui auto cruise ni. So dia akan bergerak sendiri tanpa kita tekan pedal minyak. So bagi sesiapa yang ada pertanyaan, boleh komen di bawah. Jangan segan-segan silu, jangan segan-segan. Boleh komen kalau ada apa-apa pertanyaan dan request. Okay. Kemudian dia ada button frekuensi. Kita boleh adjust kita punya frekuensi dan volume radio. So dekat sini, bahagian tengah ni, macam-macam button kita boleh nampak. Salah satunya adalah button aircon lah. Okay. So aircon blower dia berbentuk macam ni. Dia ada jam kecil macam ni, comel-comel ni dekat sini. Okay. So button aircon penuh dekat sini. Kita boleh tinggikan suhu sejuk kita mengikut kita punya kehendak lah. Lepas tu apa lagi yang menarik, untuk just for your info semua, untuk Lexus RX300 pre facelift, facelift lama ni, dia datang dengan touchpad yang ada mouse dekat sini. Kalau korang boleh nampak, dia ada mouse dekat sini. So kita boleh adjust kita punya infotainment melalui mouse ini sahaja. Dia tak boleh touch screen. Dia tak boleh touch screen eh. Dia tak boleh. Dia just control by mouse ini sahaja. Ini untuk pre-facelift saja. Pre-facelift maksudnya facelift lama. Kalau facelift baru, dia dah tak ada mouse dah. Mouse ni dia dah tercampak buang. Habis hilang lenyap. Right? Tapi untuk facelift lama, dia ada mouse. Okay? So kalau yang saya prefer facelift barulah, nampak lagi kemas lah, lagi senang control. Kalau ada mouse ni macam susah nak control. Macam susah nak control. Kalau yang tak ada mouse, senang lah control. Kita just pakai tangan kita, jari kita je kan. Lepas tu apa yang kita nak terangkan lagi adalah untuk cup holder dia ni memang sangat luas. Kita boleh muatkan dua cawan untuk cup holder dekat bahagian tengah ni. Okay. Lepas tu dari segi armrest dia, jarak driver dengan passenger belah kiri memang tak terlalu rapat, tak terlalu sempit. Memang luas. So selesa. Kalau saya memandu long distance ke apa, so saya selesa lah. Boleh letak tangan dekat sini. Tak kacau passenger belah kiri. So belah passenger belah kiri pun selesa. Okay. Lepas tu untuk mod pemanduan kereta ni, macam saya cakap, macam Afiq cakap tadi, dia menggunakan enjin 2.0 liter turbocharged 4 cylinder. Dan untuk mod pemanduan dia, dia ada eco mode. Kita boleh tengok dekat sini eco mode. Lepas tu normal mode. Lepas tu dia ada sport S dengan sport S plus. Walaupun SUV, walaupun gedabak macam ni, tapi dia ada mod pemanduan sport plus. So kita memerlukan suspension yang lebih tegap apabila kita memandu. So sport S plus mod ni lah yang memberi kita pemanduan yang selesa. Kalau kita lalu dekat lecak-lecak ataupun lubang-lubang ke kan, tapi lubang tu janganlah dalam sangat, rosak pula rim nanti. So kita lalu lubang-lubang yang boleh-boleh kan, apa boleh-boleh tu kan. So kita guna je lah sport S plus ni untuk memberikan kita punya pemanduan lebih balance dan selesa. Okay. Okay, untuk dalam console box ni, so luas jugalah. Kita bolehlah letak dalam, kalau saya letak handphone kan, saya ada barang handphone je. So bolehlah letak handphone dan charge handphone melalui sini saja, sebab dia ada lubang USB. So saya boleh charge handphone dalam console box, handphone kat dalam tutup. Okay, so kalau saya nak balik handphone saya, saya just buka ambil balik lah. Ambil balik handphone saya, dalam juga dia punya console box ni. Okay, dah macam tu. So selesa, boleh letak pelbagai barang-barang kecil dalam console box ni. Lepas tu another compartment dia dekat sini untuk passenger. Ni dia compartment untuk passenger. So kalau kakak-kakak ada barang makeup ke apa yang tak nak letak semua letak dalam bag tangan,
just letak kat sini untuk simpan. Okay. Lepas tu untuk seat ni pula memang selesa lah. Okay, memang selesa. Dia menggunakan leather seat. Dan kalau kita tengok ni, dia ada lubang-lubang ni. Ada lubang-lubang dekat seat ni. Sebenarnya untuk memberikan kita apa tau, kalau kita duduk, seat ni boleh memberikan hawa panas ataupun kesejukan. Kita boleh adjust kita punya kesejukan ni melalui aircon blower ni lah. So kita nak on dia, ada button dekat sini. Ada button dekat sini. Okay. So mewah, sangat luxury lah. Untuk kereta SUV macam ni, memang saya minat sangat dengan kereta SUV Lexus RX 300 ni. Baik facelift, baik pre-facelift, saya memang minat sebab dia macam-macam features dia ada. Tapi saya lebih kepada new facelift lah, sebab dia lebih cakap banyak features yang tambahan yang menarik. Tak banyak, tapi adalah yang benda yang menarik. Untuk kita tunjuk ni, dia pre-facelift. Sebab kenapa saya tunjukkan, Afiq tunjukkan pre-facelift ni, sebab harga dia tengah runtuh sekarang. Harga dia tengah rendah. Sebab kita nak buat, nak habiskan stok yang ada. Okay. Lepas tu, apa yang kita nak tunjuk, perkara menarik tentang SUV Lexus ni, dia ada sunroof guys. SUV ada sunroof, memang macam ni. Okay, untuk Lexus ni, dia dikategorikan sebagai SUV kembar tak seiras. Macam Afiq pernah update lah sebelum ni, kembar tak seiras kepada Toyota Harrier. Tapi Toyota Harrier, dia dah terlalu common sangat, dah terlalu kebiasaan sangat orang memakai SUV Harrier. Tapi untuk Lexus jarang sekali. So kita, apa salahnya kita jadi orang yang terawal memakai SUV Lexus ni? Sebab kalau kita pakai SUV Lexus yang orang tak pakai, kita rasa wah, ini SUV Lexus, mesti ada pandangan orang, pandangan dari orang tahap tinggi punya. Okay, so kita nak tengok, kita teruskan, kita nak tengok dia punya sunroof. Kita buka sunroof ni. So sangat best kereta SUV yang ada sunroof. Okay, kalau lah, kalau kita tak suka buka sunroof besar-besar kan, mungkin kita mementingkan keselamatan kita, kita just buka moonroof saja. Kita tutup balik untuk sunroof ni. Okay, kita tutup balik sunroof. Lepas tu kita buka moonroof. Kita buka sikit je. So kita boleh nampak moonroof dia punya pembukaan dia macam mana. Macam ni je, sikit je, tak banyak. So untuk control dia melalui sini. Okay, melalui sini. Dia ada button sunroof dan ada button moonroof. So basically untuk button, untuk function moonroof ni sebenarnya, kalau lah kita individu yang jenis merokok dan kita nak udara apa tu, asap tu keluar, tak nak kereta berbau kan, kita just buka moonroof macam ni. Lepas tu buka tingkap macam ni. Serokok dah, asap lepas dah sebenarnya. Cukup dengan ini saja. Okey, kemudian alhamdulillah. Excuse me, minta maaf. Apa lagi kita nak tunjuk? Okey. Mode pemanduan dah. Lepas tu kita tunjuk gear pula. Gear knob dia macam biasalah untuk gear knob kereta-kereta lain. Tapi untuk kereta ni dia ada manual guys. Dia boleh, kita boleh memandu dalam mode manual. Kita boleh tengok dekat sini, kalau kamera nampak dia ada mode manual. Okay, kalau kita nak speed kan, nak speed kita boleh guna manual lah. Kalau nak santai-santai je, guna je lah automatic. Okay. Lepas tu untuk kereta ni dia tak ada tak ada apa. Tolong saya, speed apa? Pedal saya. Minta maaf. Maafkan saya. Dia tak ada pedal shift. Kita just control manual ni melalui gear knob ini sahaja. Right. So kita untuk infotainment dia mungkin saya anggarkan dalam ukuran 8 inci untuk sebenarnya, tapi dia unit infotainment. So kita kejap lagi kita akan tengok. So selesai untuk drive dan passenger punya bahagian. Lagi kalau kita tengok dekat sini, dia ada button power boot. Kereta ni dia ada power boot. So kita tak perlulah tarik boot kita
manual saja. Kita dah ada power boot. Kita boleh tu tekan dan automatik dia akan buka dan tutup. Okey. Lepas tu dia ada 360 camera. So kita boleh nampak lah melalui infotainment ni dia ada 360 camera. Kita boleh nampak side depan, side tepi. Memang sangat perfect lah kereta ni, SUV yang perfect. Okay, walaupun dia pre-facelift. Okay, kalau dari segi meter dia bukan digital meter. So kita boleh faham lah, sangat praktikal lah. Kita pun senang faham untuk dia punya meter ni. Okay, so untuk dia punya mileage, kita tahulah kereta Recon ni dikategorikan sebagai kereta yang dah dipakai di Japan ataupun di UK tapi belum diregister di Malaysia. So condition dia memang sangat baik. Ada kereta unit yang baik, ada juga unit yang tak baik. Maksudnya yang sebaliknya lah. So macam mana kita nak tahu condition tu adalah baik, kita kena dapatkan report. So itu dipanggil auction report lah. Auction report ni wajib dikeluarkan, boleh didapatkan sebenarnya untuk customer membeli kereta. Kita tak nak lah kereta tu accident, grade R ke, kita tak nak lah. Tapi untuk kita semuanya condition yang amat baik, kita boleh provide auction report pada customer yang ingin membeli kereta. Tapi untuk auction report tu hanya unit dari Jepun saja. Kalau UK tak adalah keluaran auction report tu, hanya untuk Japan punya kereta. Okay, kemudian kita teruskan, kita nak tunjuk dia punya mileage. Kalau kamera boleh nampak, mileage dia hanya 34,169 kilometer sahaja. So untuk mileage macam ni dikategorikan sebagai okey lagi lah, consider okey lagi, tak terlalu rabak sangat kan. So kalau macam ni kita dah aware lah mileage rendah sekian sekian sekian. So untuk buat penukaran wear and tear dia ambil masa yang lama sikit. So kita dah boleh kos dari situ. Untuk buat penukaran wear and tear ni kita ada dia punya calculation dia kan. Contoh macam belting, kita dah tahulah untuk tukar belting, buat penukaran belting baru berapa kilometer, kita dah tahu dah sepenuhnya. Okay, so kita tunjuk pada bahagian dalam pula. Dekat bahagian depan ni, first row ni dah complete, saya Afiq terangkan. So kita tunjuk pada bahagian belakang, second row. Let's go. Okay. Nampak tak kamera? Okay, untuk unit ni sebenarnya macam infotainment pada head unit ni perkara optional. Ada kereta yang ada kereta yang tak ada. Tapi untuk kereta ni macam jackpot lah, dia datang dengan dua head unit infotainment pada bahagian seat ni. So kita boleh on melalui button tengah saja. Okay, so mungkin kalau kita ada anak-anak kan, untuk long distance, diorang boleh layan kartun ke, layan apa lagi yang cerita best-best, boleh layan drama ke dekat infotainment belakang ni. So untuk pemanduan untuk passenger belakang memang sangat shock lah. Okay, kalau dari segi keselesaan duduk pada bahagian second row, untuk head room dan leg room saya memang sangat luas, tak terlalu sempit. Walaupun seat ni, seat bahagian driver ni kebelakangkan sikit, tapi saya still tak rasa sempit. Okay, so sangat selesa. Alright, so dekat sini dia ada sunshade. Kita boleh tutup, kita boleh buka, kita boleh tutup sunshade ni. Kalau ada cahaya matahari, kita tutup lah balik. Dia tutup balik macam ni. Okay, so kalau tak nak, buka balik macam ni. Dia memang dah include sekali package untuk kereta ni. Kemudian kalau kita tengah membaca buku kan, untuk passenger belakang nak membaca buku, boleh je lah buka reading light ni. Boleh buka reading light ni melalui button ini. Kita tak perlulah buka, tak perlu buka torchlight nak tengok apa yang kita tak nampak tu kan. Kita just buka
kat sini sahaja. So dia dia memancar tepat pada passenger, bahagian passenger. Okey. Kemudian, untuk aircon blower dekat bahagian passenger ni memang kecil je, tak besar. Tapi kita rasalah aircon ni memang sangat sejuk sebenarnya. Walaupun saya baru duduk kejap, dah sejuk lah sebenarnya. So kita boleh charge handphone juga melalui lubang USB ni dekat sini. Kita boleh charge handphone. So untuk passenger belakang boleh charge handphone lah dekat lubang yang diberikan, button yang diberikan. Okay, dekat lepas tu dia ada, kita boleh letak barang dekat sini. So sangat best kalau kita, walaupun kita duduk belakang passenger, sangat selesa. Dan yang paling penting adalah ini armrest, armrest untuk passenger belakang. Okay, so kita mungkin kita nak santai-santai, kita nak sakit-sakit badan ke tengkuk ke apa, kita pun just macam ni je. Contoh macam pening kepala kan, kita boleh landing macam ni. Lepas tu dia ada cup holder guys, dia ada cup holder. Okay, cup holder untuk kiri dan kanan. So saya jamin, saya yakin kereta yang ni yang pelbagai features ada menjadi menjadi penarikan kepada orang yang yang suka dengan kereta segmen SUV ni. Okay, mungkin dia ada di kalangan kita tak suka kereta yang sedan, kereta kecil, hatchback kita tak suka. Tapi untuk SUV ni pada dia memang dia memang minat. So SUV Lexus ni memang sangat best, luas dan dari segi driving experience dia macam ni, best. Sumpah best, tak tipu, tak tipu. Sorry, excuse me. Lepas tu sekiranya kalau dari kalangan keluarga kan, ada mempunyai baby ke, kita boleh letak car seat kita sebab dia ada Isofix guys, Isofix. Kita boleh letak car seat, baby seat dekat bahagian sini dan kiri dan kanan. Okey. Lepas tu dia dilengkapi dengan seat belt lah kan, safety. Okey. So kita tunjuk pada bahagian belakang pula. Let's go. Okay. Hai. Bahagian depan pun dah lawa. Bahagian depan pun dah lawa, ini kan bahagian belakang. So kita nak tunjuk perkara paling ketara yang menjadikan kereta ni cantik. Tengok lampu dia guys, dia macam tajam. So sangat orang cakap eksekutif lah kereta ni. Okay, dari segi lampu dia, lepas tu kan dia dengan exhaust dia memang terbaik. So kita muat tak kalau kita buka ni? Kita nak tengok boot space dia pun. Okay, tengok boot space dia pula. So untuk keluasan boot space dia macam ni guys, memang sangat luas. Kalau korang boleh tengok sendiri dengan mata korang, memang sangat luas. Okay, kalau kalau benda perkara ni benda, okay, untuk kereta ni boleh letak, kita letaklah kita tools untuk buat penukaran tayar, letak pada bahagian button ni, so akan automatik tertutup. Okay, so itu kita terangkan sebab kejap lagi dan kita akan solat Jumaat dan kita perlu cepat kita akhiri kita ni lah. Okay, hopefully semua mendapat info tentang SUV Lexus ni. Sebenarnya ada je peminat SUV Lexus ni, drive dan rasa setiap yang menarik, diorang mesti akan
masih tengah mencari pemilihan untuk. So perlukan bantuan dari pun tim yang sama ada Afiq dan lain pun boleh. Jumpa lagi guys untuk live yang akan datang insyaAllah. Sekiranya dipanjangkan umur. Terima kasih. Assalamualaikum.